ini sopnya itu sop kambing ini ya. Iya, dagingnya banyak tuh. Aromanya. Kalau di warung makan sate itu biasanya ada gulai berarti ya. Kalau ini pakainya sop. Mirip dengan asam-asam ini. Kemarin waktu saya makan di Tegal itu asam-asam sapi ya. Kalau ini asam-asamnya asam-asam Tegal. Segera. Orden pedus, Mbak. Luar. Satenya itu enak, sopnya itu lebih enak. Ini kan mata kolom kan orang ini orang doyan ya. Ini kuahnya nih. Kuahnya seperti ini kuahnya. Habis. Pas jam makan siang itu warungnya rame.
Buat es sampai panas mbak. Tinggal sampean nih. Tadi kalau satenya udah habis. Seger. Emang kalau makan kayak gini harus telaten. Dalamnya tuh ada sumsumnya. Kasih nilai 90. Satenya, sopnya, tamip mulutnya itu lepet-lepet, kepet-kepet. Sampai lupa yang di rumah. Kalau di rumah apa aja? Emang belum. Sebagai penutup, kayaknya nggak ditutup-tutup ya, makan sate terus ya. Tetap like, comment, subscribe bersama Cerengkang Jadi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.